Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Muhyiddin dan Hamzah capai kata sepakat tapi datanya bini ke belum. Muhyiddin Yassin membayangkan pemimpin baru mungkin mengambil alih pentadbiran PPBM dalam tempoh 1 atau 2 tahun akan datang. Sumber dalaman PPBM memaklumkan pengumuman Muhyiddin itu berikutan sudah ada kata sepakat dengan Hamzah Zainuddin. Hamzah sebelum ini dikatakan antara tokoh yang dilihat berpotensi untuk menggantikan Muhyiddin untuk menerajui PPBM dan Perikatan Nasional. Peralihan kuasa akan berlalu menerusi sistem demokrasi iaitu pemilihan parti seperti dituntut perlembagaan. Ramai kata tak sama Tan Sri adalah Tan Sri Muhyiddin. Kalau orang lain ambil alih jadi tidak sama. Saya kata betul tak sama, tapi kalau saya tidak mempercayai bahwa dalam parti ada tokoh-tokoh muda yang berwibawa, nanti susah parti kita. Saya tidak boleh kekal lama dan saya fikir sudah sampai masa untuk satu barisan pimpinan baru ambil alih. Pada fikiran saya dalam tempoh setahun atau dua tahun akan datang, jelas Muhyiddin. Yalah tu, kalau orang lain ambil alih tidak akan sama. Muhyiddin tetap Muhyiddin dan pastinya tidak sama dengan orang lain. Buktinya, tidak ada satu pun pemimpin di dunia yang mengurung rakyat sendiri semata-mata kerana takut kehilangan kuasa. Tiba-tiba teringat tragedi yang berlaku dalam perhimpunan tahunan PPBM tahun lepas. Muhyiddin dalam nada sedu sedang mengumumkan tidak akan mempertahankan jawatan politik di dalam PPBM untuk beri laluan kepada muka baru. Ramai ahli PPBM yang pura-pura terkejut walaupun hakikatnya memang berita itu yang dinanti-nantikan. Tetapi secara tiba-tiba dalam ucapan penggulungan dan penangguhan Presiden, Muhyiddin buat U-turn kerana isteri beliau tidak setuju. Kali ini, apakah Muhyiddin mendapat persetujuan dari isteri beliau? Nanti tak pasal-pasal kena buat U-turn lagi.